Oke teman-teman, akhirnya event The Classic di Roblox sudah rilis dan saatnya aku ngasih tahu kalian cara ngedapetin seluruh free item yang ada di game ini atau yang ada di event ini. Jadi udah nggak usah lama-lama, tapi sebelumnya seperti biasa buat kalian yang mau top up Robux jangan lupa kalian top up di Instagram Funby Store ya, karena di sana kalian bisa beli Robux dengan harga yang super murah. Jadi udah nggak usah lama-lama lagi, langsung kita ke videonya guys, let's go. Jadi untuk cara ngedapetin item-itemnya, di sini tuh kalian harus kumpulin yang namanya Roblox token, teman-teman. Kalian bisa ke sebelah event tracker yang ada di sebelah kiri sini, kalian tinggal klik ini aja. Nah, di sini itu kalian bisa lihat ya. Kalian bisa ngedapetin item gratis itu ada 4 di sini, teman-teman. Ada Ancient Delty Shaw, terus ada yang Wings, ada yang Bucket Head, sama yang ada Cleos Erebus atau yang topeng kesatria gitu teman-teman. Nah di sini kalian tuh harus beli pakai Roblox token, yang mana kalian tuh belinya harus berurutan teman-teman. Ya dari yang pertama sampai ke yang paling akhir. Jadi kalian itu nggak boleh ngelongkap teman-teman. Nah untuk cara ngedapetin Roblox tokennya, kalian bisa dapetin dari masing-masing game yang ikutan ke dalam event ini. Ada 15 game ya, ada Clip It, lalu ada Dragon Adventure, Dusty Trip, Adopt Me, Eftopia, Restaurant Tycoon, Bed Wars, Arsenal, Driving Empire, Blade Ball, Toilet Tower Defense, Dress to Impress, Bee Swarm Simulator, Gunfight Arena, dan Tower Defense Simulator. By the way, tadi itu aku sempat begadang ya dan nyelesain Tower Defense Simulator dan Gunfight Arena sama satu lagi Dusty Trip. Jadi itu nanti hari ini aku akan nge-spam video teman-teman. Jadi kalian stay tune aja biar kalian tahu cara ngedapet-dapetinnya di masing-masing game. Oke, kalau nanti misalnya kalian udah punya tiketnya atau Roblox tokennya teman-teman, kalian tinggal pergi ke event tracker dan ya udah tinggal kalian beli aja. Di sini aku sudah punya beberapa Roblox token ya, jadi aku bisa beli yang ini. Ya, aku dapat teman-teman, let's go. Lalu di sini aku punya 11, sisa 11 kita bisa beli yang Wings-nya juga, kita beli lagi. Nah, di sini sepertinya aku baru bisa beli 2 aja ya. Di sini aku baru bisa beli 2 aja karena tokenku nggak cukup. Jadi kita butuh 10 dan 15 untuk item selanjutnya. Jadi di sini aku butuh sekitar 20 token lagi. Dan ya, kita bisa ngedapetin tokennya di sana teman-teman. Oh iya, by the way, kalau kalian mau ngedapetin item goldnya, kalian tuh harus beli ya. Kalian bisa ke sebelah kanan sini, kalian klik. Nah, kalian tuh harus beli seharga 600 Robux deh kalau nggak salah. Ya, kalian harus beli seharga 600 Robux kalau kalian mau versi goldnya teman-teman. Jadi ya terserah kalian mau beli atau enggak. Dan menurutku item yang biasa pun juga keren ya. Tapi kalau kalian emang mau beli goldnya, kalian silahkan aja beli. Oh ya, kalian juga bisa ngedapetin tokennya selain dari masing-masing game. Kalian bisa pergi ke bagian quest, lalu kalian tinggal cek aja di sini. Di sini tuh ada quest yang mana hadiahnya itu ada ticks dan ada token. Jadi kalian tinggal cek aja nih. Kalau kalian mau ngedapetin token, kalian tuh harus selesain yang quest hadiahnya itu token. Misalnya ini Obi of Doom. Jadi kalian tinggal cari aja Obi of Doom di sini. Ini aku nggak tahu ya Obi of Doom itu yang mana teman-teman. Kita coba cari dulu deh. Oke, mungkin yang ini. Karena dari semuanya di sini ini yang seperti Obi. Tapi kita bisa baca di sini. Di sini tuh Obi of Glory ya. Kalau kalian baca di sana tuh di papan. Oh ini dia teman-teman. Obi of Doom itu di depannya Obi of Glory. Jadi kalian tinggal naik aja. Nah di sini kan ada Obi of Glory sama Obi of Doom. Jadi kalau kalian mau selesain, kalian ya harus ke Obi of Doom sini yang di bawah. Jadi kalian lewat sini. Iya, ini sus. Oh, aku kira bakal jatuh. Jadi ini kalian tinggal ikutin ini aja, kan? Dia bakal jatuh seperti ini. Dan ya, ini checkpointnya ya. Oke, ada checkpointnya. Kita bisa ke sini. Oke. Jadi ini tuh mantul ya. Nah, jadi kalau kalian mau selesain quest yang Obi of Doom, kalian harus di sini, teman-teman. Jangan lupa untuk checkpoint. Oh ya, di sini tuh kalian bisa pakai cara curang seperti ini, guys. Tapi usahain harus lurus gitu, teman-teman. Nah, kalau nggak lurus, dia tuh bakalan langsung kayak gitu tuh. Nah,
jadi bakalan error ya. Oke, nah ini sih gampang nih, kita bisa klik ke sini, lihat dia bakalan jalan sendiri. Nah, daripada kalian capek-capek kan, itu dia. Nah ini nih, kalau ada yang seperti ini, kalian tinggal ikutin kursornya aja teman-teman. Jadi kalian tinggal cari sampai kursornya itu hilang. Nah ini dia, ini di sini. Jadi kalian klik aja di sini, lalu kalian tinggal cari lagi. Nah selesai deh, ini ambil, kalian dapat tokennya. Let's go. Cukup gampang mobinya, karena kita punya ini teman-teman, punya kursor, jadi tinggal klik. Jadi udah teman-teman, sampai sini dulu aja video aku kali ini, dan jangan lupa kalian pantengin terus channel ini, karena hari ini aku akan nge-spam video ke kalian biar kalian tahu juga cara ngedapetin token-token dan tips di masing-masing game. Jadi udah, sampai ketemu di next video guys, bye bye.